Selamat datang kembali di HP Institute. Kita belajar sains, perubahan fisika dan kimia melalui cooking class minuman India. Hari ini kita akan masuk dalam kelas memasak, cooking class. Kita akan bikin minuman India, kuluki sambal. Langkah pertama, kita potong nih lemonnya. Hati-hati ya, menggunakan pisaunya. Siapkan gelasnya. Di segelas air, kita masukkan. Kemudian, ini kita peras. Cukup. Ini kita masukkan ke dalam. Oke. Kemudian kita kasih garam. Sedikit aja. Oke, kemudian secukupnya saja. Oke. Kemudian kita kasih selasih. Ya. Sekarang kita singkirkan dulu 12, masukin situ. Oke. Kemudian ini minum seperti ini enaknya kita cicipi dulu. Saya punya cemilan ini dari ngemil terus. Gurih. Sendok itu nyapa. Segar. Makannya enak, minumnya segar. Dari cooking class ini kita belajar perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa saja perubahan fisika dan kimia yang kita pelajari? Langsung saja kita mulai. Dalam kegiatan cooking class, apakah tidak terbentuk zat baru?
apakah reversible bisa kembali ke keadaan semula? Jika ya, maka itu adalah perubahan fisika. Jika tidak, adalah perubahan kimia. Kegiatan ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Memotong lemon, perubahan fisika. Memeras lemon, perubahan fisika. Menuang air lemon ke air, perubahan fisika. Menuang dan melarutkan garam ke air, perubahan fisika. Memasukkan es ke dalam air dan es mencair, es menjadi air, perubahan fisika. Memasukkan selasih ke air, perubahan fisika. Memotong atau membelah cabai hijau, perubahan fisika. Menyalakan korek api, perubahan kimia. Sumbu lilin terbakar, berarti karbon menjadi gas karbon dioksida. Lilin terbakar, hidrokarbon menjadi gas CO2 dan H2O. Perubahan kimia ini tentunya. Lilin meleleh, perubahan fisika. Mencampur lemon, garam, cabai hijau, dan selasih, perubahan kimia. Memecah dan meremukkan selondok jadi bagian kecil, perubahan fisika. Masa es menjadi air apakah tetap atau berubah, kita lakukan penyelidikan. Mula-mula es ditimbang dengan massa 60 gram. Setelah lama dia akan mencair dan massanya tetap 60 gram sampai menjadi air tetap 60 gram. Maka berlaku hukum kekekalan massa. Masa lilin terbakar apakah tetap atau berubah? Lilin terbakar mula-mula ditimbang massanya 25 gram. Lambat laun lilin akan terbakar sehingga menjadi 10 gram. Kemana 15 gramnya? Ini akan menjadi gas. Maka tetap berlaku hukum kekekalan massa. Cara pentingnya, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan reversible. Tapi ada yang irreversible. Contohnya ketika kita memotong lemon, tidak terbentuk zat baru, tapi lemon yang sudah dipotong tidak bisa disatukan lagi menjadi lemon yang utuh. LCD HP pecah, tidak terbentuk zat baru, tapi LCD HP tidak bisa disatukan menjadi utuh kembali. Macam perubahan fisika, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud, contohnya lilin meleleh, kapur terus menyublim, air membeku menjadi es, uap air mengembun menjadi air. Perubahan bentuk dan ukuran, contoh beras menjadi tepung, lemon diiris menjadi kecil-kecil, kayu dijadikan kursi, kain dijadikan baju. Perubahan karena kelarutan, contohnya gula pasir diaduk dalam minuman, sirup dalam minuman, garam diaduk dalam masakan. Perubahan karena pemanasan, pakaian dijemur menjadi kering, ikan laut dijemur menjadi ikan kering atau ikan asin. Perubahan karena arus listrik, contoh filamen lampu pijar dinyalakan dengan listrik. Perubahan karena pemanasan, contohnya besi dipanaskan. Perubahan volume, contohnya alkohol atau raksa pada termometer. Macam perubahan kimia, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran, contoh kertas dibakar, kayu dibakar, kembang api disulut, lilin dibakar. Proses pencampuran zat, contohnya asam juga dicampur dengan soda kue, batu kapur dicampur dengan asam klorida, iodin dicampur dengan vitamin C. Proses peragian, contohnya singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, tepung menjadi roti, susu menjadi keju. Proses kerusakan, contohnya pembusukan sampah, pengaratan besi, lapukan kayu atau bambu, nasi menjadi basi. Proses biologi pada makhluk hidup, contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan, proses pencernaan makanan, proses metabolisme tubuh, proses pernapasan. Proses perkembangan, contohnya perkembangan makhluk hidup dari lahir menjadi dewasa, tomat yang masih muda hijau setelah masak menjadi merah. Asiknya film India, senang atau sedih mereka menari, menyanyi dan pasti menari kembali. Layaknya ngemil terus, nikmatnya ngemil terus menerus.